kiri bang, itu yang ada orang berdiri sana. Oke, pas bang. Eh, Put! Eh, Bang Ahmad! Eh, baru pulang kampus ya, Put? Iya nih, Bang. Abang kapan nyampe Medan? Baru aja sampai sih. Oh ya, Put. Abang mau nanya, ada apa dengan Jidin? Kenapa Abang baru nanya ini sekarang? Coba sini, Put. Ada yang mau tunjuk sama kamu. Kenapa masjid ini mau dijual? Sekiranya benar, apa urusannya sama abang? Lagi pula, abang pergi ninggalin kami. Padahal masa jabatan abang sebagai ketua remaja masjid belum habis waktunya. Abang lebih pentingin karir abang. Abang pergi gak ada hubungin kami. Kami ngubungin abang juga gak bisa. Teman-teman yang lain bang, ngerasa untuk apa ke remaja masjid lagi? Lama-kelamaan, anggota remaja masjid di sini itu hilang, sepi. Kegiatan juga udah jarang, bahkan udah gak ada. Tinggal yang tua-tua lah bang yang datang ke masjid. Lagian pun mereka gak bisa tiap hari kan, karena kondisi mereka. Terus tuh anak-anak kecil tuh gak bisa bimbing, karena kan awal remaja masjid udah gak ada, paku. Iya sih, abang salah. Harusnya abang... Iya bang, gak apa-apa. Putri juga minta maaf ya bang, udah ngomong kayak gini ke abang. Putri izin pulang dulu ya bang, assalamualaikum. Salam. Gak iya ini. Aku harus jumpa Dr. Hero. Gak iya. Apa sih perlu jual? Assalamualaikum, Dr. Hero. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ada gerangan apa Muhammad datang kemarin? Sumpahnya Ustaz. Jadi gini Ustaz, sebelumnya saya minta maaf Ustaz. Saya ingin bertanya kepada Ustaz, kenapa itu mau dijual Ustaz? Dan apa tanggapan warga di sini tentang itu mau dijual? Oh itu memang mau dijual. Warga pun udah sepakat sama dia. Astaghfirullahaladzim. Hah? Kok ngucap kok Mat? Memang mesti kita sepi, tapi jangan sampai dijual gitu loh Ustaz. Hah? Itu saya mohon maaf lah kalau ada salah. Saya izin balik Ustaz. Assalamualaikum. Mat, tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cuman ya biar masjid itu gak bisa dijual. Pokoknya aku harus lakuin sesuatu lah. Oh iya, cakap ini. Mat tahu di grup. Pokoknya aku harus nyuruh orang itu kumpul. Oke, selesai.
Apa nih? Satu notif Mamat. Oke, Mat. Oke. Menung-menung nanti kesambet. Udah aku baca loh chatnya. Pesannya menyedihkan. Telat ya. Rumah aku kan jauh we. Makanya hubungi Mas Eko biar langsung dijemput. Udah, gak usah dibahas. Jadi kita mau bahas apa lagi nih, Mat? Oke, aku udah paham nih. Jadi aku udah jumpa sama Ustaz Khairul tentang masalah penjualan masjid itu. Nanti akan kita bahas. Dan warga pun juga udah sepakat masjid itu akan dijual. Lagian salah kita juga sih. Loh, kok dia salah kita? Ya, biasanya kan masjid rame, anak-anak juga rame. Sekarang? Nah, kalau gitu, kita buat. Gimana caranya supaya masjid itu batal dijual? Jadi siapa yang punya ide di sini? Di kantong ini nggak ada. Di sini juga nggak ada. Eko, stop bercanda. Ish, siap. Oke, baiklah. Kita di sini, orangnya sangat hebat-hebat. Saya melihat kita mempunyai potensi yang hebat-hebat. Jadi, saya berharap orang-orang semua dapat memanfaatkan ilmunya untuk mempertahankan masjid kita agar tidak dijual. Oke, dan aku tidak akan pergi sebelum masjid kita menjadi makmur. Oke, selama kita semua sepakat, insya Allah tujuan kita tercapai. Bismillah, takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Patutlah Mamat salah pahamnya. Mana dia? Seharusnya ini begini. Ada satu mungkin masalah ini. Sekaligus salah paham mungkin. Mungkin si Mamat juga tahu. Ini mengenai tulisan di masjid itu. Itu kan ada bacaan masjid ini dijual. Padahal bukan itu aja tulisannya. Jadi apa, Ustaz? Jadi itu tulisannya kan di atasnya itu ada koyakan itu. Ya. Ustaz juga enggak tahu siapa yang koyakan. Sebetulnya sambungannya inilah dia. Hah. Oh, wow. Itulah sebetulnya kita harus adakan tabayun dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mengapa ketika kamu mendengarkan berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka dari diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita yang bohong dan lagi nyata?" Jadi, kita harus tabayun bahwa tidak benar bahwa masjid ini dijual, tapi tanamannya yang dijual.